Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS. Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang VR Cross X 250 SF 2019 harga dan frame baru. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Kabar gembira buat Anda, karena VR mengupdate VR Cross X 250 SF untuk model 2019. VR Cross X 250 SF termasuk model yang tidak digunakan untuk jalan raya, jadi dijualnya dalam keadaan off the road. Harga VR Cross X 250 SF sudah muncul walaupun masih baru dikenalkan. Untuk harganya sendiri, VR Cross X 250 terbaru tembus 50 jutaan. Harga dan frame VR Cross X 250 SF 2019. Statusnya masih perkenalan, namun tampil dengan sejumlah perubahan. Walaupun berstatus perkenalan, ternyata harganya sudah ada. Dilansir dari tmcblog.com, harga VR Cross X 250 SF 2019 dibanderol dengan harga Rp56 juta rupiah off the road. Perubahan yang dilakukan pada mesin Trabas terbaru VR meliputi frame yang sudah menggunakan bahan aluminium. Kemudian, pada bagian swing arm juga menggunakan bahan aluminium juga. Dengan menggunakan bahan aluminium, jelas bakal mengurangi bobot motor secara keseluruhan dan muaranya pada power to weight rasio yang besar. Bobot VR Cross X 250 SF ini diklaim hanya berbobot 110 kg. Bayangan Anda, motor trail 250cc memiliki bobot hanya 110 kg. Bandingkan dengan mesinnya yang memiliki kubikasi 249,6 SOHC 1 silinder dengan power 25,5 horsepower dan powernya 23 Nm. Jika dihitung PWR, maka tembus 0,23 HP per kilogram. Cukup garang. Ubahan lainnya tampak dari penggunaan triple clutch yang dibuat dengan mesin CNC. Suspensi dari Fast Ace hadir juga cover protector frame, jok kulit dari Mojo Racing, dan lebih keren dengan muffler 2 di belakang kanan dan kiri. Dilihat grafisnya tampak didominasi warna merah dengan aksen biru jok, dikasih warna merah dengan strip-strip. Kita tunggu saja gong debutnya secara resmi di pasaran. Nah, sekian informasi tentang VR Cross X 250 SF 2019. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you on the next video.